Kita mulai vlognya hari ini. Namun sebelum saya menunjukkan video-video saya akan berangkat dulu ke tempat Ibu Vita. Ya, vlognya seperti biasa, karena setiap hari Jumat saya akan menunjukkan video-video lama saya dan saya akan tunjukkan bahwa video-video ini untuk kalian. Pergi ke Dengungan hari ini. Malam yang seperti... Oh, ada nenek ke rupanya. Wah, rame rame. Baru iya aku kan. Apa? Bikin video lah. Kan kita ramai-ramai ngumpul kan. Oh. Nanti lihat ke YouTube. Tuhap saja. Sekarang kita sedang berada di acara ulang tahun pernikahan Novita dengan Natalius. Jadi ini adalah ulang tahun yang kedua mereka berdua. Mana nyenokan diri? Ya.
Oke, happy wedding anniversary buat Vita dan Natalius. Semoga Tuhan memberkati dan semoga cepat mendapatkan momongan. Itu yang dinanti-nanti ya kan. Okay. Ini adalah video yang pertama. Nah, video pertama ini ketika saya waktu itu masih muda. Tentu saja sekarang juga masih muda sebenarnya, tapi yang saya tunjukkan adalah ketika saya masih kurus, tidak segemuk ini, tidak segagah ini, tidak seganteng ini. Menurut saya nih, saya ini ganteng. Kalau kalian bilang saya nggak ganteng ya terserah kalian lah, itu kan penilaian kalian. Kalau saya menilai diri saya, ya saya ganteng. Nah, ini dia nih, saya membuat lagu bersama teman saya namanya Iwan Kordi. Nah, jadi video yang ini lumayan wow menurut saya, karena saya berbicara juga di depan kamera seperti ini dan saya seperti berbicara kepada orang banyak juga. Tapi yang menariknya di video ini, saya membuat lagu, saya berbicara dan membuat lagu. Saya tidak akan menampilkan ketika saya berbicara, tapi saya akan menampilkan ketika saya bernyanyi, membuat sebuah lagu tentang seseorang gitu. Seseorangnya ya, mungkin menurut lirik lagu ini kalian bisa akan paham sedikit tentang lirik lagu ini. Oke, ini dia. Ku tak bisa memilikimu, ku tak bisa mencintaimu, ku tak bisa bersamamu, karena kau yang memilih. Ku tak bisa mencintaimu, ku tak bisa melanjutkan semua ini. Semua ini, oh, Ratna, 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 Ratna. Oke, dan saya akan menunjukkan video saya yang ini yang lumayan kocak menurut saya, karena saya ini bisa menari dan lumayan mengikuti alunan musiknya dan sedikit menyenangkan bagi saya. Dan ketika saya melihat video ini barusan, wow, ini dia. Oke, yang ketiga, yang terakhir, ketika saya bersama dengan Melky. Melky ini adalah teman saya. Nah, waktu itu kita membuat sebuah video lip sync bersama Melky, dan ketika itu kita sedang makan. Ini dia. Andai saja cintamu seperti cintaku. Dan begitulah video yang sudah lama ketika saya waktu itu masih kurus, tidak seperti ini. Ya, ini lumayan menarik bagi saya karena membuat saya teringat kembali masa-masa itu waktu merekam video ini. Ya, sangat menyenangkan ketika melihatnya saat ini. Jadi kalau kalian punya kenangan itu, coba disimpan baik-baik dan kalian lihat lagi ketika kalian sudah dewasa atau sudah berubah. Jadi itu akan sedikit membuat kalian merasa senang gitu melihat video-video itu. Nah, saat ini saya menunjukkan di YouTube saya. Sampai ketemu dengan vlog saya selanjutnya. Bye-bye. Until next time.